どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。So ya、yeah, di video kita kali iniKita akan main GPO karena GPO juga update juga khusus untuk Christmas dan update-nya ya lumayan GG lah ya, gak gede-gede banget tapi ya lumayan lah, ada satu pulau baru ya, pulau namanya Winter Wonderland teman-teman ya. Jadi untuk mapnya itu kalian dari yang Reverse Mountain, dari Reverse Mountain kalian langsung ke kiri aja ya, itu kalian akan langsung ketemu sama pulau yang ini nih, Winter Wonderland. Kalian lurus aja dari Reverse Mountain kalau nggak salah di sana tuhReverse Mountain di sana, jadi kalian lurus aja ke kiri, kalian ketemu pulau ini, beli ini ya segala macam, beli di sini spawn. Nah ini dia tempatnya teman-teman ya. Dan ada dua bos baru. Yang pertama itu yang di bos ini nih, masuk ke rumah ini, itu Kevin the Nutcracker. Anjir namanya Kevin the Nutcracker, atau bisa dibilang Kevin si pemecah biji itu ya teman-teman ya, the Nutcracker. Anjir Poyu kalau ngasih nama luar biasa pintar dia guys ya. The Kevin the Nutcracker, siapa guys yang namanya Kevin ya? Dia pasti the Nutcracker aja sih, si pemecah biji bangke namanya aja. Lalu by the way nih, kalian di bawah bisa ngedapetin ginger bread juga nih. Di status kalian lihat aja ada kayak kotak gitu. Nah ini nih ginger bread gift box ya, kalian bisa dapetin dari ini nih NPC yang ginger man kayak gini teman-teman ya. Lo lumayan gampang sih ini lawannya, kayak ya kayak inilah apa sih, kayak zombie gitulah ya, mirip-mirip Halloween. Jadi kalian bunuh ini ntar dapat kayak gingerbread gift box. Tapi ada bossnya juga di sini, Kevin the Nutcracker, tapi tadi kita barusan bunuh jadi ya udah gitu ya. Dan kalian bisa ngedapetin shield ya di situ ya, kalau kalian M nih, lalu kalian beli aja di sini. Ada nih, ada festival shield nih, kalian bisa dapat festival shield dari si Kevin the Nutcracker itu teman-teman ya. Kayaknya sih legendaris itu kayaknya ya, sama kayak lens ini nih. Gigi nggak, gue udah dapat lens guys ya. Sekalian kita showcase lens nih ya. Ice apa sih? Bukan Ice anjir, Festival Lancer namanya teman-teman ya. Ini by the way langka karena kalian nggak bisa beli. Kalian nggak bisa beli, bayangin. Si cannot buy ya. Apa bisa beli di Game Pass-nya ya anjing? Coba gue cek dulu. Kayaknya nggak bisa sih. Iya nggak bisa. Kalian nggak bisa beli ini teman-teman ya. Jadi kalian mesti ngedapetin dengan cara melawan bos Krampus. Oke, Krampus yang ada di luar. Jadi kalau kalian udah kelar gingerbread itu, ngumpulin 15, kalian langsung ke atas sini aja. Ada kayak kapal Santa Claus gitu, kapal Santa ya. Kalian tinggal masukin aja coy ya. Ini gue pakai dulu. Mana? Aduh. Kita pakai dulu aja. Mana kotaknya? Kotak equip ya. Lalu gue pakai aja nih ya. Lalu gue taruh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai habis kayaknya deh. Kayaknya sampai 15 deh. Iya kayaknya sampai 15 ya. Dah kebuka, kalian tinggal sledge travel. Udah gitu doang teman-teman ya. Nanti kalian akan ngelawan Krampus, oke? Okay? So ya, yeah, untuk video selanjutnya nih ya, untuk the rest of the video, kita akan ngelawan Krampus teman-teman ya, sama anak-anak yang lain ya. Oke? Okay? Let's go. Ayo udah gue buka, ayo. Ayo. Gue pengen live, gue live GPO. Nani, ayo. Kapan? Sekarang. Really? Yaudah yuk. Lu mau record lu ya? Let's go. Udah apa nih, gue sambil record, cuman ngelawan Krampus doang. Nah ini Krampusnya nih guys, gampang kok. Kayak begitu. Hati-hati pak. Berarti emang nyangkutin nih Krampusnya. Iya kemarin gue kira ngebug anjir. Jadi dia tuh kayak diem di tempat gitu guys bosnya. Rada-rada gampang sih sebenarnya. Gampang. Cuman skillnya ngeselin. Cuman jangan sampai kena makan. Dia nge-heal kalau dimakan. Iya jangan sampai kena makan. Kalau kalian kemakan ke-heal. Dia diem di tempat, tapi kalau misalkan kalian terlalu dekat sama dia, pas kalian lagi diincer kalian dimakan sama dia. By the way ada skill yang dajjal ngisep. Lihat ini nih. Ngisep nih. Ada skill ngisep. Ngehek banget itu skill. Ini anjir apa sih, gue kayak kena serang mulu tau gak sih. Gue gak tau kena serang apaan sih nih gue. Itu dingin. Padahal gak ada yang nyerang gue. Dingin. Oh gara-gara dingin ya. Iya dingin. Nah ini dituin. Abis itu disep nih. Bisa momen kah? Aduh dia ngeblok dong. Awas pak. Bentar lagi dia ngisep pak. Ya. Wah bentar lagi deh. Masuk aja coy. Itu ngisep ya? Ngisep. Itu diisep tuh diisep tuh guys. Gimana bisa diisep? Kalau ngisep gue rasa sih lu deket-deket dia Vin. Biar gak kemakan banyak darahnya. Emang ya? Iya sama aja tau. Tetep pernah dia. Nah ini gue deket. Gak kemakan banyak darahnya. Ulti aja let's go. Duh tiba-tiba pingnya suka nge-spike anjir. Apaan sih? Jump.
lagi Ray. Ray aja sih Ray. Aduh duh, sakit. Au 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 au. Lihat gak sakit, dapat damage-nya gila gila gokil. Damage sakit banget anjing. Acit bangsat ke Grampus. Ah fuck. Ah diisep ibu. Tuh kan kalau deket kan enggak ini. Enggak banget. Oh gitu. Oh, kalau dekat dekat enggak terlalu sakit ya? Enggak terlalu sakit. Jadi setelah lu dekat tuh damage-nya udah enggak ada. Oh, anjing sakit banget bangke. Sakit banget disepnya emang anjing. Udah gitu itu udah gitu dia tembus blok pakai haki lagi anjir. Enggak bisa di-block anjir itu literally. Aku udah deket aja kalau gitu. Oh, ya pakai yang baru nih, gua punya keren. Ikut ibu. Tuh kan cepet kan ya, kalau di PS cepet tawan. Iya ya. Cami nama dia. Public. Bam 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 bam. Waduh. Siapa itu gue? Oblok pak, oblok. Ah, diisep. Oh iya bener deh. Kalau deket hilang gitu ya. Damage-nya. Iya. Aduh disemprot, gue disemprot. Anjing sakit. Anjing sakit banget, cu. Aduh sakit mati gue sih kayaknya sih. Roro sakit banget. Mati sih. Eh kok S-nya ngebug aja, harusnya ini ada S-nya teman-teman ya. Kayak ada S spike gitu jatuh ke kalian. Tapi ngebug nih di gue nih. Jadi enggak kelihatan coy. Iya di gue enggak kelihatan S spike-nya. Harusnya ada, harusnya. Ini gue siapa yang nyerang gue? Siapa yang nyerang gue nih? Aduh anjing, tukan-tukan ada S-nya tuh. Ah oh, fuck. Tuh ada lihat di bawah ada S ya sebenarnya. Gampang sih bosnya tapi enggak susah banget ya, Wan ya. Pesan Jester anjir. Serah mana-mana. Jadi itu Jester nge-spawnnya aja ribet gitu kan. Mesti kill Baal dulu segala macem. Ini gampang banget sih. Au. Perfect block moment. Ray. Iya, dia bingung. Geleng-geleng dia. Ayo siapa yang nyerang aku. Ah! Gila, gak sakit. Anjing, darah gue pak. Gue mati, cok. Tenang, kalau kalian agak jauh gini, kalian gak akan dimakan sih. Harusnya ya. Harusnya gue gak dimakan nih. Awas aja makan gue, anjing. Soalnya kalau dimakan darah dia nambah anjir. Ini sebenarnya kalian kalau mati bisa balik lagi guys, jadi gampang banget. Gampang. Maksudnya gampang ya. Halloween. Iya kalau Halloween susah anjir, ini gampang sih. Dia nangis ya. Oh. Enggak. Tuh lihat aja darahnya udah mau mati tuh. Cepet kan? Wah. Gue tabrak lu anjir pakai lancer gue. Ini baru lancer OP juga anjir. M1. Ada suara ini. Aduh sakit anjing. Siapa tuh? Iya dimakan. Dimakan. Siapa yang dimakan? Lu Iwan ya? Enggak bukan. Cawali kayaknya. Cawali dimakan. Sama Xiaomi. Xiaomi ya. Xiaomi dimakan. Apa darah Krampusnya? Imagine dimakan. Tambahnya sebenarnya nggak banyak sih. Cuma kalau dia makan banyak orang lumayan naiknya. Lumayan pak. Sakit cok. Mati kau Krampus. Krampus the Ravenger. Mungkin dia anggotanya untuk ngelawan Avenger kali ya. Anjing sakit banget cok. Iya gue dimakan dah. Gue dimakan cok. No. Anjir nambahnya lumayan banyak loh. Iya makanya. Jangan sampai mati sih sumpah. Harus pinter nakis. Iya cok. Ini gue belum mati ini. Untung kalau mati gampang. Itu siapa yang mati? Xiaomi mati lupa set spawn anjir. Dia di mana, cok? Sedih. Kalau mau jemput Bernard kayaknya. Diam. Udah tinggal masuk lagi. Gampang kalau mati, cok. Easy peasy lemon squeezy. Mati kau. Aduh, dia kombo baru siang. Masuk. Baru masuk gua anjing. Tuh bangke, baru masuk gue, mati lu anjing. Please nah, don't hit me. Please don't hit me, Krampus. Dia ngincer gue. Tenang, don't worry. Harusnya diincer ya kalau dimakan ya? Iya. Dia tuh ngincer, aduh sakit anjing, S-nya bangsat. Dikit lagi guys, let's go. Ray Krampus the Ravager. Anjir gua kenapa tuh kena perfect block, cok? Ampun, cakap dan masih kena nanti. Rampusnya
ketanam anjing gara-gara diketok palu bang ke. Au au au. Bapak. Mundur. Awas dia combo. Combo S lagi. Anjing sakit bang ke. Aduh woi combo mulu dia. Nggak kena S mulu gua anjing. Gila lagi. Ih tiba-tiba ping gua 1000 dong bayangin. Naik. Mampus lu. Mampus kau. Pingnya gede banget padahal Asia Singapura lu anjir apaan sih? Dia ngeblok pak, dia ngeblok. Terus dia ngeblok. Ngeblok dia. Awal lagi dia bangke. Awas! Anjing sakit tuh, ah ditarik. Ah ditarik. Ah ditarik. Ah ditarik beneran anjing. Sakit banget cok ditariknya. Bunuh. Dikit lagi mati. Dikit lagi. Bunuh. Aduh anjing sakit banget cok. Aduh sakit banget bangsat. Bunuh. Gua mati, cok. Gua mati. Semua mati. Untung dia ngincer lu. Ngincer siapa tuh? Ngincer si Syawali kayaknya. Mati udah. Dapat apa aku? Mari kita lihat. Tidak dapat apa-apa, burik. Really? Gak dapat apa-apa gua. Apa tuh Syam itu? Outfit. Oh, dapat outfit, really? Iya, dapat baju Santa. Mana coba lihat dapat ada outfit kah? Baju Santa. Mana coba? Ini kayak gini bajunya. Baju Santa, Pak. Mana coba? Kayak gini, kayak si Santa ini. Oh, baju Santa itu. Oh, iya. Pakai dong, buka dong. Mana ya? Legendary ya? Gua dapat Lancer, Pak. Lancer ini nih. Common. Oh, uncommon. Han, common, nani. Iya, uncommon. Common, woi. Common, tapi gua ada berapa, anjir? Gue dapetnya apa tuh nih gue udah lumayan banyak nih ini kayak dapetnya ini Rudolph, sih kayak ini gak sih kayak yang tall apa namanya head, horns yang elok gitu gak sih mirip ya. Oh iya ini Rudolph apa ini gue kira Rudolph ini yang horn loh bukan ya apa ini gift of Rudolph baru mari kita buka yang hidung warna. Oh Rudolph head dapat fruit. Oh, buka Syawali buka dong. Oh iya bisa dapat kotak fruit juga guys. Iya dapat apa nih suke ya yeah. Dapat kilo anjir. Betul. Mana tadi ya Rudolph ini gue dapat Rudolph ini gue bagus nih Rudolph head equip. Ih kok nggak bisa sih anjing equip cok. Ah jam dapat jester outfit jam apa nuker jam coba kita pakai. Yoi cakep buan. Nah. lu dapat gini nggak. Wede cute momen yuk. Ih baju santai keren sih. Ini lambang di atasnya merosakkan ya. Lambang apa di atasnya? Lambang klan. Oh lambang piko aja udah lah. Oke udah bener ya. Oh ya keren ini juga udah bener sih. Oke tadi ini bentar gue pengen showcase-in ini man. Apa tuh? Gue keluar party showcase-in festive lancer. Coba sini dong siapa dong satu orang dong keluar party dong. Ini safe zone semua ya sih ya? Enggak iya. Oh safe zone anjing semua nih. Satu map safe zone anjing. What the fuck really. Ya tapi gak bisa dong kalau gitu. Oke okay, yaudahlah kayak gini di lawan ini aja NPC NPC moment. Syam invite party dong Syam. Ke bawah sini nih iya. Eh sini enggak nih iya, sini enggak party. Sini. Sini siapapun ke atas sama gue. Nah ini baku gue ini. Atau gak si Mochan nih. Jadi kita bisa skill pertama Festival Crash kayak gini. Loh kok gue lupa pakai haki pak. Maaf. Imagine. Oke, ini kita bisa frost wall dulu. Bentar kita frost wall. Frost wall tuh ngedamage nggak sih? Kagak kan ya? Coba. Kagak. Frost wall nggak ngedamage ya? Terus gue bisa langsung R. Wam. Sakit gak, Wan? Enggak sih. Lumayan sih. Enggak sakit aja. Karena gue enggak pakai ini kali ya. Enggak pakai apa? Yang statusnya sword. 100 sword gue. Dorong. Tuh. Wam. Coba lu masang wall. Tembus enggak pika gue. Wam. Gas. Agak dong. Gila, wallnya mantep juga. Gigi sih. Yang paling enak nabrak orang sih anjir. Iya. Nabrak nih. Keren banget. Aduh enggak nyampe anjir. Jaraknya deket sih. Iya keren ya? Keren ya? Gayanya keren ya? Oke okay, ya teman-teman kayaknya videonya cukup sampai sini aja. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bentar lagi Mochan live tuh ya teman-teman ya. Apa udah live kali pas gue tayangin ya? Belum. Lagi live kali. Ya udahlah. Oke. Okay. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka.
subscribe jika mau, gak usah lupa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya, bye-bye. Ciao.